kalau kita nak baca ni buku, kita nak baca buku kisah apa lah Nara? Buku kisah Upah Untuk Ibu. Nak dengar tak? Nak tak? Bagus, jom kita dengar. Hari Ahad merupakan hari yang sangat sibuk bagi Aisyah. Ibunya meminta Min bantu mengemaskan rumah Aisyah, seorang anak yang taat. Dia melakukan setiap kerja rumah yang disuruh oleh ibunya. Pada suatu hari, ibunya meminta Aisyah membersihkan daun-daun kering di halaman. Rumah Aisyah pun mengambil penyapu lalu memulakan tugasnya. Kemudian Aisyah pun mandi dan mengimas bilik di tidurnya pula. Kemudian dia menjaga